Tahun 1998 adalah tahun yang sangat memilukan bagi Indonesia. Selain dari berakhir pemerintahan Orde Baru, muncul banyak sekali peristiwa mengerikan yang terjadi, mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, rasisme, pembakaran hingga penjarahan. Jauh dari ibu kota, ada juga kasus berdarah yang sangat mengerikan terjadi di kota Banyuwangi, yaitu pembantaian massal para dukun santet yang mengakibatkan lebih dari 200 orang meninggal dan mengalami luka berat. Inilah peristiwa geger santet di Banyuwangi. Di zaman era reformasi, pemerintah dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa. Kini di Banyuwangi telah terjadi tragedi pembantaian terhadap dukun santet oleh sekelompok orang yang diduga kebencian dan permusuhan terhadap dukun santet. Namun dari sekelompok para ulama Banyuwangi telah menolak atas permusuhan terhadap dukun santet. Pembantaian di Banyuwangi tahun 1998 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga mempraktekkan santet atau tenung. Peristiwa berdarah ini bermula dari pembunuhan yang terjadi di bulan Februari. Pembunuhan ini mulanya dianggap sebagai kasus pembunuhan biasa, dan tidak ada yang menduga bahwa pembunuhan ini menjadi titik mula rentetan pembantaian berdarah. Kasus demi kasus pembunuhan lainnya mulai ditemukan. Masyarakat Banyuwangi mulai tercekam dengan situasi kelam. Setiap malamnya, korban terus berjatuhan, dan korban pembunuhan tidak hanya dari kalangan dukun santet. Di antara para korban, terdapat guru mengaji, dukun suwuk atau dukun penyembuh, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pemerintah daerah mulai secara serius menangani pembunuhan berantai ini. Bupati Banyuwangi saat itu, Kolonel Polisi Purnawirawan Purnomo Sidik, memerintahkan seluruh jajaran aparat pemerintahan mulai dari camat hingga kepala desa untuk mendata warga yang ditenggarai memiliki ilmu supernatural untuk dicatat, dan selanjutnya melakukan pengamanan terhadap warga tersebut. Radiogram ini kembali dikeluarkan pada bulan September sebagai penegasan radiogram sebelumnya yang digunakan untuk melindungi para pemilik praktik ilmu supernatural. Namun, siapa sangka radiogram ini justru menjadi penyebab pembantaian yang semakin meluas. Radiogram yang berisi catatan warga yang terduga memiliki ilmu supernatural ini dikabarkan bocor ke oknum para penjahat. Hingga puncaknya dalam sehari ada 2-9 orang yang terbunuh. Masyarakat pun mulai mencurigai bahwa pembantaian didalangi oleh oknum TNI. Dan radiogram yang dibuat oleh bupati justru digunakan sebagai pendataan warga yang akan dibunuh. Namun, hingga kini kecurigaan ini tidak terbukti. Bocornya informasi ini pun menjadi awal munculnya sekelompok orang tak dikenal untuk membunuh. Banyak yang menyebut kelompok ini sebagai gerakan anti tenung atau gantung. Orang yang sebelumnya telah terdaftar dalam radiogram langsung ditangkap dan dibunuh. Keberadaan gerakan ini jadi mendapat dukungan masyarakat. Masyarakat seolah-olah percaya bahwa sekelompok orang itu merupakan utusan pemerintah. Makanya gerakan itu disahkan oleh negara. Gerakan semakin masif karena kontrol pemerintah kurang pada saat itu. Kekuasaan Orde Baru melemah seiring terjadinya kerusuhan Mei 1998 yang diikuti jatuhnya Presiden Soeharto. Pemerintah mulai mendengar desas-desus ini dan membantah bahwa kelompok gantung merupakan kepanjangan tangan pemerintah atau aparat keamanan. Tak lama setelah itu, masyarakat mulai memahami dan semakin menjauhi gerakan itu. Pembantaian semakin mencekam dengan kemunculan oknum-oknum berpakaian hitam tertutup yang kemudian disebut masyarakat setempat sebagai ninja. Para ninja meneror di segala penjuru Banyuwangi dengan senjata tajam berbentuk sabit atau parang. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Bahkan sebelum melancarkan aksi pembunuhan, mereka memadamkan aliran listrik dan menandai rumah korban dengan tanda silang. Sesaat setelahnya, satu orang terbunuh. Korban yang dibunuh akan mati mengenaskan dengan kondisi tercabik, patah tulang ataupun kepala yang pecah. Tak hanya sampai di situ, banyak pula korban yang diseret, dikalungi tali kemudian dipukuli hingga tewas.
ketakutan yang ditimbulkan dari rentetan teror oleh ninja menyebabkan kepanikan massal kala itu di Banyuwangi. Para masyarakat Banyuwangi lebih memilih tidur di teras rumah dan warga bergantian berjaga di kampung-kampung. Mereka mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Berminggu-minggu, masyarakat Banyuwangi tidak dapat tidur dengan tenang. Ditambah lagi, Indonesia kala itu juga sedang mengalami krisis. Lama-kelamaan, para ninja juga mulai meneror di siang hari dan tak segan melakukan pembunuhan. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa ninja bisa terbang dan meloncat dari rumah ke rumah. Malam harinya, loteng-loteng rumah seolah-olah digedor-gedor dengan bunyi yang mengerikan. Postur tubuh para ninja yang berbadan tegap dan besar menambah kesan intimidasi. Polisi sendiri dianggap kesulitan mengatasi aksi ninja, hingga para warga kemudian memilih mengungsi di tempat yang lebih aman. Pada masa pembantaian ini, muncul sekelompok gelandangan dan orang gila di penjuru kabupaten, baik di desa maupun di kota. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa orang-orang gila ini terlibat dalam peristiwa pembantaian. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan menghilangnya orang-orang gila tanpa upaya apapun dari pihak berwenang saat pembantaian mulai mereda. Hingga pada akhirnya, setelah melihat maraknya aksi pembantaian ini, muncul desakan dari ulama Jawa Timur kepada pemerintah pusat. Mereka juga menuntut pemerintah mengusut dan menindak tegas sesuai hukum para aktor, intelektualis, dan semua pihak yang bertanggung jawab dalam peristiwa berdarah di Banyuwangi ini. Tak lama setelah itu, pemerintah mulai menurunkan tim dan terjun ke Banyuwangi. Banyak orang yang sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap dukun ditangkap dan diadili. Para pelaku pembunuhan dan penganiayaan ditangkap serta ditahan Polri sebanyak 312 orang. Pelaku yang diduga terlibat pembantaian ini sebanyak 125 orang dan 66 orang tersangka telah dilimpahkan ke pengadilan dan 40 orang diantaranya telah divonis hukuman maksimal 5 tahun penjara. Beberapa penyelidikan pernah dilakukan untuk mengungkap kronologi, dalang, dan motif di balik peristiwa ini. Seperti beberapa mahasiswa datang untuk melakukan penelitian, dan Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata saat itu, Jenderal Wiranto, datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM waktu itu juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan pernyataan bahwa terdapat indikasi pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Namun, karena kurangnya keseriusan, akhirnya penyelidikan ini dihentikan. Pada Desember 2007, tim dari Nahdlatul Ulama membuka kembali investigasi kasus ini dengan memberikan pengaduan kepada Komnas HAM dengan maksud agar peristiwa tersebut bisa diurai. Dalang-dalangnya bisa diseret ke pengadilan dan keluarga korban yang tertuduh sebagai dukun santet bisa dibersihkan nama baiknya. Namun, hal ini terkendala dari keluarga korban yang sudah tidak ingin jika kasus ini dibuka lagi. Keluarga korban hanya meminta rehabilitas atas kejadian tersebut dan tidak menginginkan aktor-aktor dari peristiwa ini diadili. Dalang utama atau orang yang mencetuskan pertama kali peristiwa ini tidak pernah tertangkap hingga saat ini ataupun terungkap. Itulah kisah dari pembunuhan massal dukun santet di Banyuwangi. Jika kalian mengetahui tentang kisah ini, bisa kalian diskusikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini jika kalian menyukai informasi ini. Jika kalian ingin konten misterius secara daily, kalian bisa follow Instagram kita di @gpmisteri. Dan seperti biasa, salam mencekam dan misteri.